Lilin, lilin kecil, indah cahayamu, seindah sabdamu di relung hatiku, terangi jalanku. Aku lemah, kau kuatkan. Saat ku susah, kau hiburkan hatiku. Kau sahabat yang sejati. Sahabat-sahabat penyejuk imani, salam jumpa dan salam sejahtera untuk Indonesia tercinta. Semoga kita yang berbeda-beda suku, agama, dan bangsa ini tetap menjunjung tinggi persatuan. Persahabatan antar manusia menghasilkan perdamaian. Persahabatan antara manusia dan Tuhan menimbulkan kekuatan batin dan kebahagiaan. Dalam pengalaman Kristiani, Tuhan berkenan bersahabat dengan manusia dalam diri Yesus Kristus agar manusia mengalami keselamatan. Umat Kristiani senantiasa dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus. Berikut marilah kita ikut bergembira bersama para suster OSF yang merayakan persahabatannya dengan Yesus. Atas nama para suster OSF, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Anda semua memenuhi undangan kami. Pagi hari ini, kita akan bersyukur bersama untuk merayakan 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dan 25 tahun hidup bakti para suster Jubilaris di dalam kongregasi Santo Fransiskus dari Taubat dan Cinta Kasih Kristiani. Perjalanan panggilan hidup membiara adalah sebuah perjalanan sejarah hidup seseorang dengan Tuhan yang memanggilnya. Ketika pertama kali seseorang terpanggil untuk menjadi seorang biarawan ataupun biarawati, pasti akan mengalami suatu perasaan kerinduan untuk menyerahkan hidupnya dalam bentuk karya-karya pelayanan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kerinduan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui ordo atau tarekat yang tersebar di seluruh dunia. Marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati dan budi. Di dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Kardinal Julius Darmo Atmojo, para suster memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, sehingga para suster boleh berharap akan kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Berbahagialah kita yang hatinya diketuk oleh Roh Kudus untuk terpanggil menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Rasa syukur atas kasih setia Tuhan ini juga dipanjatkan oleh kongregasi suster-suster Santo Fransiskus dari Taubat dan Cinta Kasih Kristiani, OSF Semarang, Jawa Tengah. Thank you.
Ada pesanan dari Suster Jubilaris akan mempersembahkan satu lagu supaya yang bicara tidak hanya saya. Di Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik Semarang, Kongregasi OSF mengungkapkan rasa syukur hidup bakti bagi suster-suster yang merayakan 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dan 25 tahun profesi. Dengan kerendahan hati dan kesederhanaan, kami ingin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan dan karya-karya kami. Terharu hati saya, ternyata saya diberi waktu Tuhan untuk sampai umur ini, untuk lebih mencintai, lebih dekat dengan Tuhan. Memang semua itu hanya karena saya juga pasrah kepada Tuhan. Karena semua yang tugas yang diberikan pada saya, sebetulnya bukan saya. Tapi saya itu hanya sebagai alat Tuhan. Saya bisa menikmati suka-duka itu. Karena saya merasa bahwa saya berjalan tidak sendirian. Tuhan itu memang setia, sehingga dalam tugas keseharian, dimanapun saya ditugaskan, dalam keadaan apapun saya senantiasa bahagia. Melengkapi ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan atas hidup baktinya, setelah perayaan Ekaristi, para suster menyelenggarakan acara ramah tamah. Dalam acara ini, para suster bersama para tamu undangan saling berbagi kebahagiaan. Dengan saling berbagi rasa kebahagiaan ini, diharapkan para suster dapat saling meneguhkan panggilan hidup bakti mereka. Pemirsa, saya mempunyai sebuah buku berjudul Devosi kepada Kerahiman Ilahi, tulisan Stefan Lex. Anda yang beruntung dan dapat menjawab pertanyaan saya akan memperoleh buku ini. Pertanyaannya, apa kata lain dari kongregasi? Sekali lagi, apa kata lain dari kongregasi? Silakan segera kirimkan jawaban Anda ke alamat berikut. Pemirsa, di tengah maraknya aneka pemberitaan tentang permusuhan, perpecahan antar kelompok, lebih baik kita menanamkan nilai persaudaraan kepada anak-anak kita. Berikut kami sajikan sebuah contoh bahwa persahabatan dapat dimulai sejak masa kanak-kanak. Aku ke rumah Mila dulu ya. Ngapain sayang? Ini aku mau bikin tugas KTK. Abisnya aku sendiri masih bingung sih mau buat apa. Ya, hati-hati ya sayang. Oke. Thank you.
apa-apa. Maaf ya. Gimana nih? Donatnya ada yang tumpah. Biar, enggak apa-apa. Tadi aku yang salah. Aku juga kurang hati-hati. Kamu jualan donat ya? Iya, tapi aku hanya menyetorkan saja ke warung-warung. Apa gimana? Kamu rugi dong donatnya yang jatuh. Biar, enggak apa-apa, namanya aja kecelakaan. Untung kamu enggak terluka. Namamu siapa sih? Santo, kamu siapa? Arin. Itu loh rumahku, nomor 2 dari ujung sana. Kalau rumahku di Sukamakmur sana. Oh, kamu sebelah situ. Itu manik-manik buat apa? Buat KTK, tapi aku masih bingung mau buat apa. Jadi, aku mau ke rumah temanku, minta dia ngajarin. Kalau cuma itu, ya udah, kamu tunggu aja di rumahmu. Nanti habis ngantar donat, aku ke rumahmu. Nanti aku ajari. Bener nih. Iya, aku bisa. Oke, terima kasih. Ya. Arin, Arin. Santo. Ayo masuk. Ya. Santo, ini mamaku. Ma, ini Santo yang dapet sama aku tadi. Oh, kamu Santo. Kamu baik sekali. Ayo masuk. Ya. Bikin apa ya? Oh ini gampang ini. Oh ya, ajarin dong. Oh ini diputar. Nah terus gini dimasukin sini. Habis itu kalau udah ini terus ini diputar. Ini dimasukin sini. Kalau udah terus diputar ininya. Aku pulang dulu ya. Takut ibuku menunggu. Bisa aku sini lagi. Oke. Terima kasih telah membantuku. Ya. Bu, aku nanti pulangnya gak terlambat. Soalnya aku mau mampir ke rumah temanku. Oh. Ya, ya, ya. Hati-hati ya. Ya. Thank you.
ya, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Ya. Ini uangnya, Dek. Terima kasih, ya. Makasih, ya, dimasukin. Esan, rumahmu sama SD Sukamakmur itu jauh gak sih? Oh enggak, SD Sukamakmur itu lurus sampai mentok, habis itu belok kanan. Oh kalau gitu, besok aku boleh main ke rumahmu kan? Oh boleh aja, tapi rumahku jelek loh. Gak apa kok. Oh ya udah. Nah, dari sini aja, ke sini gak usah. Dari situ, dimasukin. Arin, maaf ya, Santo itu kalau naik sepeda kurang hati-hati. Sorry ya, Arin, aku sambil goreng. Kau bisa duduk di sini. Boleh aku membantu, Bu? Boleh sih, boleh. Tapi nanti kamu kotor, kena tepung. Ah, ini kan bersih. Kelas berapa kamu, Arin? Kelas 5. Kemarin, aku ngerjain tugas KTK dibantu Santo. Dia itu emang pinter bikin kerajinan. Sejak bapaknya Santo meninggal, Santo sudah membantu ibu. Begini ini, bikin donat. Di rumah ini hanya tinggal kita bertiga. Kita mencari uang dari membikin donat ini. Arin, nanti tanganmu berlepotan tepung loh. Nanti kamu pulang dimarahin mamamu. Enggak kok, mamaku gak suka marahin aku. Lagian aku pengen belajar bikin donat kok. Oh ya. Boleh ya, Bu? Boleh, boleh. Nanti ibu kasih tahu caranya bikin donat ya. Kita sekarang hebat loh. Hebat? Iya, Arin sekarang semakin rajin. Tuh lihat, kamarnya tuh rapi sekali. Iya, aku juga perhatikan itu. Dan kayaknya dia sekarang lebih rajin belajar ya. Iya, Arin. Sini sayang. Mama papa barusan ngomongin kamu loh.
ah pasti yang jelek. Oh enggak, kamu hebat. Iya, kamu memang. Besok kan hari Minggu. Bagaimana kalau kita nggak usah kemana-mana, terus masak-masak di rumah aja? Ide bagus, tapi masak apa? Bikin donat, nanti aku ajarin caranya. Emang kamu bisa? Bisa. Loh, bisa bikin donat? Belajar dari mana? Dari ibunya Santo. Oh, Santo yang tabrakan sama kamu itu? Ah, papa sama mama pasti nggak percaya kalau aku bisa bikin donat. Percaya. Percaya, sayang. Papa dan mama mengerti. Dan paham sekali kalau kamu itu anak berbakat dan cepat belajar. Jadi gimana nih? Ya udah, besok kita bikin donat. Gantian papa dan mama yang belajar bikin donat dari Arin, oke pak? Oke. Sabar aku, kayaknya enak. Aku makan. Memang maknyus. Pemirsa, dalam rangka menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya menjadi sahabat bagi manusia dan taat sampai mati di salib. Dan Tuhan yang telah bangkit ini mengundang kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam damai Kristus. Saat ku jauh, Engkau datang. Saat ku lama, Kau saat ku susah, Kau hiburkan hatiku. Kau sahabatku yang sejati. Saat ku jauh, Engkau datang. Saat ku lemah, Kau kuatkan. Saat ku susah, Kau sahabat, kau sahabat.